Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita melanjutkan pembahasan bedah kisi-kisi asesmen madrasah mata pelajaran bahasa Arab tahun pelajaran 2022-2023, mari kita baca niat belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa lindifa'a wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a wajillahi wa mardadihi wa qurbihi wa sawabih. Untuk kisi-kisi asesmen madrasah berikutnya, kita masuk ke materi kelas 8, yaitu indikatornya menyimpulkan kegiatan berdasarkan jam pada teks naratif. Pada indikator ini mengandung kaidah tentang al-adadu tartibiyu. Namun saya tidak akan membahas lebih lanjut kaitannya dengan al-adadu tartibiyu karena pembahasan ini sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu di materi kelas 7. Langsung pada contoh soalnya, ismi fatihun. Ata'allamu fil madrasatil mutawassitatil islamiyah di Jakarta. Fi ayyamid dirasati astayqidhu fi sa'ati rabi'ati subahan. Adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wan nisfi. Tabda'ul khissatul ula fi sa'ati sabi'ati wa astarihu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Summa arji'u ila soffir marrotan thaniyah lidirasati fi sa'atil ashirati wa adrusu samaniya khisosin fil yaumi yantahil yaumud dirasiyu fi sa'atil wahidati warrubai. Summa adhabu ilal bayti wa ahyanan adhabu ilal maktabati li astairo ba'dol kutubi. Dalam soal ini disajikan teks, kemudian kita diminta untuk menunjukkan suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya keterangan waktu, yaitu jam. Yang pertama, astayqidhu minan naumi, saya bangun tidur. Yang kedua, ata'alamu fil madrasati, saya belajar di madrasah. Yang ketiga, astarihu. Yang keempat, adhabu ilal madrasati. Pertanyaannya, an-nasyatul ladzi ya'malu fatihun qabla darsi. Kegiatan yang dilakukan Fatih sebelum belajar atau sebelum pelajaran itu ditunjukkan pada nomor berapa? 1 dan 2. Astaghfiru minan naumi, kemudian ata'alamu fil madrasati. Ini meloncat. Sebelum belajar berarti ada kegiatan berangkat. Kemudian 2 dan 3, ata'alamu fil madrasati dan adhabu ilal madrasati. Ini juga meloncat. Kemudian nomor yang C, 1 dan 4, astaykidhu minan naumi ilal, kemudian adhabu ilal madrasati. Yang dal 3 dan 4, astarihu dan adhabu ilal madrasati. Maka jawaban yang benar adalah kegiatan yang dilakukan Fatih sebelum pelajaran, yaitu astayqidhu minan naumi nomor 1 dan nomor 4 adhabu ilal madrasati. Maka jawabannya adalah jim. Untuk kisi-kisi selanjutnya, yaitu membandingkan kegiatan siswa di rumah dan di sekolah pada teks tema yaumiyatuna. Contoh soalnya,
Hadza Hisham. Huwa tilmidun fil madrasati. Hisham yata'allamu al-lughata al-arabiyyata fil madrasati. Yaqra'ul kitaba wa yaktubu darsa fil fasli. Wa yastami'u ila syarhil mudarrisi. Fi waqtir rahati Hisham yadhhabu ila al-maktabati. Wa fil maktabati huwa yaqra'ul kitaba wal jaridata wal majallata. Wa fil baiti yutalli'u durusa fi ghurfatil mudzakarati qabla ayyanama fi sa'ati tasi'ati. Ayin min yaumiyati Hisham fil baiti. Perintahnya, tentukan kegiatan sehari-hari Hisham di rumah. Yang pertama, al-jumlah yata'allamu al-lughatal arabiyyata. Hisham belajar bahasa Arab. Ini dilakukan di madrasah. Maka jawabannya adalah khata. Yaqra'ul kitaba wal jaridata wal majallata. Hisham membaca buku, koran dan majalah. Ini juga kegiatan di madrasah. Maka jawabannya adalah khata. Kemudian yutalli'u darsa, mengulang pelajaran atau membaca pelajaran. Ini kegiatan di rumah. Maka jawabannya sahih. Yang terakhir, yanamu fisa'ati tasi'ati, tidur sebelum jam 9 atau tidur pada pukul 9. Ini pernyataan yang benar sesuai dengan kegiatan di rumah. Maka jawabannya adalah sahih. Kemudian untuk kisi-kisi berikutnya masih pada kompetensi dasar yang sama tentang tema yaumiyatina, yaitu menguraikan kalimat berbentuk al-jumlah al-ismiyah dalam teks naratif. Untuk soal ini masih merujuk pada teks pada soal sebelumnya. Tipe soalnya ini contohnya adalah pilihan ganda kompleks. Minan nasfis sabiq, dari teks di atas, al-jumlatul lati la tadullu fiha, jumlah yang tidak menunjukkan di dalamnya, al-jumlatul ismiyatu hiya, jumlah yang tidak menunjukkan jumlah ismiyah. Alif, Hisham yata'allamul lughatal arabiyyata. Hisham isim, dia menjadi mubtada. Yata'allamu belajar al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab, menjadi maf'ul. Ba yastami'u ila syarhil mudarrisi. Hisham mendengarkan penjelasan guru. Yaqra'ul kitaba yang jim, membaca buku. Kemudian dal itu yaktubu darsa. Untuk pilihan jawaban ba, jim, dal itu tidak memiliki isim di awal jumlahnya, sehingga bukan termasuk jumlah ismiyah. Maka jawabannya adalah alif. Hisham mubtada yata'allamu itu khobar al-lughatal arabiyyata maf'ul. Maka jawabannya adalah alif. Kemudian untuk kisi-kisi berikutnya tentang tema al-hiwayah, yaitu mengklasifikasi macam-macam hobi dalam teks tema al-hiwayah. Contoh soalnya, ismi Ahmad, indi asdiqa'u. Nama saya Ahmad. Saya memiliki banyak teman. Hum yuhibbu narriyadotal mukhtalifata. Mereka menyukai hobi olahraga yang bermacam-macam. Yuhibbu Ismail kurrotar risyah. Ismail menyukai
badminton. Wa yuhibbu Hamdan al-karotiyata. Hamdan hobi karate. Wa yuhibbu Ibrahim kurotat tawilata. Ibrahim suka tenis meja. Wa yuhibbu Faris kurotal madribi. Faris menyukai bola tenis. Wa yuhibbu Mahmud kurotas salati. Dan Mahmud menyukai bola basket. Wa yuhibbu Aliyun kurotat ta'irati. Ali menyukai bola voli. Hum yaltahiquna ila firqatir riyadhatil madrasiyati. Mereka, hobi-hobi mereka itu terdaftar dalam kelompok olahraga di dalam sekolah. Pertanyaannya, al-hiwayatu la tuzkaru minan nasis sabiq. Hobi yang tidak disebutkan dari teks di atas adalah, nah ini termasuk tipe soal isian singkat. Jadi jawabannya adalah kurotal kodam, yaitu sepak bola. Untuk kisi-kisi berikutnya masih bertemakan tentang Ar-Riyadhah, yaitu menemukan makna tersirat dalam teks naratif tema Ar-Riyadhah. Contoh soalnya, bada'al la'ibuna yajruna wara'al kurrati. Para pemain mulai mengejar bola. Ro'a Hisham Afandi amamahu. Hisham Afandi melihat di depannya. Fasawwa bal kurrata nahwahu. Maka dia mengarahkan bola ke arahnya. Akhoda Afandi al kurrata. Afandi mengambil bola itu. Summa rokalaha roklatan kowiyatan. Lalu Afandi menendangnya dengan tendangan keras. Wasajjala hadafan, dan mencetak gol. Wafin nihayatil mubaroti, pada akhir pertandingan ini faza fariqu madrasati Hisham bita'awunihim. Tim sekolah Hisham memenangkan pertandingan dengan kerjasama yang bagus dari mereka. Thumma hana'a a'da'ul fariqil khosir fariqo madrasati Hisham al-fa'is biruhi riyadiyatin murihatin. Kemudian anggota tim yang kalah mengucapkan selamat kepada tim Hisham, mengucapkan selamat kepada tim sekolahnya Hisham yang menang dengan ceria dan sportif, serta mengatakan waqalu inna fawzakum bil mubarati huwa fawzun lana aydhan, bahwa kemenangan kalian dalam pertandingan ini merupakan kemenangan bagi kami juga. Permintaannya, ar-riyadhatul munasibatu min hadzan nafsis sabiq, olahraga yang sesuai dengan teks di atas adalah yang pertama qurratur risyah, yaitu badminton. Ba qurratul qadam, sepak bola. Jim qurratul madribi, adalah bola tenis. Dal qurratat tawilati, tenis meja. Maka jawaban yang benar adalah ba, yaitu qurratul qadam. Kemudian kisi-kisi selanjutnya membedakan penggunaan an, lan, dan li di dalam jumlah atau dalam kalimat. Contoh soalnya menggunakan tipe soal pilihan ganda kompleks.
Al-jumlatul lati tasta'milul qawaida an lan li plus al-fi'lul mudhari hiya alif adhabu ilal masbahi fi usbu'il qadim. Saya pergi ke kolam renang minggu depan. Ba, Ja'far yuritu antal'aba kurrotat tawilati. Ja'far ingin bermain tenis meja. Ini kurang tepat karena harusnya Ja'far yuritu ayyal'aba, bukan antal'aba, karena Ja'far itu laki-laki. Jim, layyal'abi at-talibu qobla intiha iddirosati. Ini juga ada penggunaan lan. Layyal'abi at-talibu, harusnya layyal'aba, bukan layyal'abi. Dal, Fatimatu tadhabu ilal mal'abi wa yal'abu qurratas salati. Fatimah pergi ke lapangan dan bermain basket. Ini juga kurang tepat. Yang awal tadhabu benar, kemudian yang kedua yal'abu itu harusnya tal'abu, namun di pilihan dal ini tidak ada an, lan, dan li-nya, juga kurang tepat. Maka kemungkinan jawaban yang bisa dipilih antara ba dan jim. Maka jawaban yang memungkinkan adalah ba. Cuman di situ mungkin salah ketik begitu. Harusnya Ja'far yuritu ayyal'aba qurratat tawilati. Ini jenis soal pilihan ganda yang pilihannya, tingkat kesulitannya itu tinggi, jadi harus berhati-hati dan teliti. Kemudian kisi-kisi berikutnya yaitu menganalisis macam-macam profesi dalam teks tema al-mihnah profesi. Contoh soalnya, kana hunaka salasatu ikhwatin, terdapat tiga bersaudara. Minha diantaranya Ahmad wa Syarif wa Husain. Qala Ahmad li abihi innahu yuridu ayyasbaha syurtiyan indama yakburu. Ahmad mengatakan kepada bapaknya bahwa Ahmad ingin menjadi seorang polisi ketika besar nanti. Fawafaqa walituhu, dan ayahnya menyetujuinya. Waqala lahu, dan berkata kepada Ahmad, inna syurtiya fukhrun liwatanihi. Inna syurtiya fukhrun liwatanihi. Sesungguhnya polisi itu sangat membanggakan bagi negaranya. Fashtaro lahu, maka ayahnya membelikan Ahmad ziyasyurtiyi, seragam polisi, wasayyarata syurtatin sughiratin, dan mobil polisi yang kecil. Waqala Syarif lijadihi, dan Syarif berkata kepada kakeknya, innahu yuridu ayyasbaha mitfa'atan. Sesungguhnya Syarif ingin menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Fa'ayyadahu jadduhu, maka kakeknya menyetujuinya dan menguatkannya. Waqala lahu, dan kakeknya berkata kepada Syarif, urituka antuhadziru asdiqaika daiman minal iqtirabi minan nari awil al'abin nariyati. Saya ingin kamu selalu terus mengingatkan
kepada teman-temanmu untuk tidak mendekat kepada api atau bermain api. Amma Husain, adapun Husain, qala li ummihi, berkata kepada ibunya, yuridu ayyasbaha mudarrisal lughatil arabiyyah. Husain ingin menjadi seorang guru bahasa Arab. Li'annahu yuhibbu tilkal lughata. Karena Husain menyukai bahasa tersebut. Al-ana yadrusu fil madrasati tsanawiyati. Sekarang Husain sekolah di madrasah tsanawiyah. Huwa talibun nasyitun fiha. Dia seorang siswa yang rajin di madrasah tersebut. At-tartibul mihan min Ahmad ila Husain, yakni urutan profesi dari Ahmad sampai Husain adalah, yang pertama, Ahmad ingin menjadi polisi, asyurtiyu, kemudian Syarif itu menjadi mitfa'atun, petugas pemadam kebakaran, dan Husain itu menjadi seorang guru bahasa Arab. Jadi urutannya adalah asyurtiyu, al-mitfa'atu, al-mudarrisu. Jawabannya adalah jim. Kemudian untuk kisi-kisi berikutnya, membedakan konsep al-masdar sharih dan al-masdarul muawwal pada teks naratif. Sebelum masuk kepada pembahasan contoh soal, saya jelaskan sedikit. Al-masdar sharih, disebut masdar sharih, adalah masdar yang terbentuk dari kalimat fi'il madhinya. Kalau kita membuka di kitab Amsilatut Tasrifiyah, itu ada di baris ketiga. Contohnya fa'ala yafngulu fa'lan. Nah, fa'lan ini adalah contoh masdar sharih. Kemudian kalau masdar muawwal, yaitu masdar yang terbentuk dari an plus fi'il mudhari, dan fi'il mudhari-nya itu menjadi fathah atau nasab pada akhirnya. Contoh soalnya adalah tipe soal menjodohkan. Yang pertama, zahabat tohi ilal madbahi litobkhir ruzzi. Ini termasuk ke dalam masdar sharih. Al-khayyatu yuridu ayyahukat sawabal jadida. Ini termasuk masdar muawwal, yaitu ayyahuka. Kemudian uhibbu rukubas sayyarati. Ini termasuk masdar sharih. Rokiba yarkabu rokban warukuban. Ini termasuk masdar sharih. Yang terakhir, yuridu ayyasbaha mudarrisal lughatil arabiyyah. Dia menginginkan atau menjadi seorang guru bahasa Arab. Ini termasuk masdar muawwal. Jadi langsung saja, benar dan salahnya tinggal dicentang sesuai kelompoknya, mana masdar sharih, mana masdar muawwal. Harus teliti dalam mengerjakannya dan hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, menyimpulkan teks tentang iyadatul mardo, menjenguk orang sakit. Contoh soalnya, iyadatul mardo min hukukil muslimi ngala akhihil muslim. Menjenguk orang sakit itu termasuk dari hak-haknya seorang muslim atas muslim yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Jikalau kau bertemu dengannya, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka, dan ketika dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka datanglah. Wa idza stansohaka, fangsohlahu, dan ketika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Wa idza atosa, fahamidallaha, fashammidhu. Jikalau dia bersin dan membaca hamdalah, maka doakanlah dengan bacaan yarhamukallah. Wa idza maridho fa'udhu. Jikalau dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Jikalau dia meninggal, fattabi'hu, maka ikutilah. Maka urusilah jenazahnya. Al-jumlatul lati tata'allaku bimaudu'i iyadatil mardo min hadhan nafsi, hiya jumlah yang berhubungan dengan judul iyadatul mardo, menjenguk orang sakit, min hadhan nafsi, dari teks tersebut adalah yang alif idza laqitahu fasallim alaih, jikalau bertemu uluk salam. Yang ba, idza da'aka fa'ajibhu, jikalau dia mengundangmu, datanglah. Jim, idza stansohaka fangsohlahu, jikalau dia meminta nasihat padamu, maka nasihatilah dia. Dal, wa idza maridho fa'udhu, dan jikalau dia sakit, maka jenguklah. Maka jawaban yang tepat adalah dal. Untuk kisi-kisi berikutnya, yaitu mengaitkan konsep fi'lul maudi dalam jumlah fi'liyah di dalam kalimat. Contohnya, ini menggunakan tipe soal pilihan ganda. Fil usbu'il maudi, di minggu kemarin, kharaja Farid minal mustasfa bisihhatin jayyidatin. Farid telah keluar dari rumah sakit dengan kondisi sehat bugar, sehat sempurna. Wa ghadan sayadhhabu Farid ilal madrasati. Dan besok Farid akan berangkat ke sekolah. Wa yadrusul lughatal arabiyyata bisururin. Dan dia akan belajar bahasa Arab dengan gembira. Al-fi'lul madhi fi hadzan nafsi, ya, fi'il madhi di dalam teks tersebut adalah yang alif adalah fi'il madhi yadrusu, yang ba adalah fi'il madhi yadhabu, kemudian yang dal itu juga fi'il madhi yang ditunjukkan dengan huruf ya mudhara'ah. Maka jawabannya adalah Jim. Demikian pembahasan atau bedah kisi-kisi asesmen madrasah untuk kelas 8. Sengaja kami potong videonya tidak panjang-panjang dan kami bagi menjadi 3 sesuai dengan yang sudah dipelajari anak-anak semuanya. Di video pertama, linknya ada di bawah ini, tidak bisa dicek di deskripsi. Kemudian video yang kedua ini adalah bedah kisi-kisi materi kelas 8. Dan insya Allah pada video berikutnya, yaitu bedah kisi-kisi untuk kelas 9. Selamat belajar, hati-hati, dan waspada dalam mengerjakan soal. Semoga sukses di ujian asesmen madrasah nanti. Allahumma amin.
Sampai jumpa lagi di video yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.